Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Panorama Desa. Selamat berjumpa kembali di channel Panorama Desa. Dan Panorama Desa kali ini berada di Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Tempatnya Panorama Desa kali ini akan berkunjung ke Desa Windusari, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa ke Desa Windusari. Sahabat Panorama Desa, saya sudah berada di Desa Windusari, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Dan di depan saya ini adalah salah satu sekolah dasar negeri Windusari. Dan kita akan mencoba melihat-lihat kondisi sekolah dasar negeri Windusari. Kita akan masuk ke dalam. Mudah-mudahan ada kepala sekolahnya. Kita akan berbincang dengan kepala sekolah SD Negeri Windusari. Assalamualaikum Ibu Nawi, ruang kepala sekolah nah Ibu. Oh, pagi. Hatur nuhun Ibu. Dan kita akan mencoba masuk berkunjung ke ruang kepala sekolah SD Negeri Windusari. Assalamualaikum. Oh, ada sahabat Panorama Desa. Kita alhamdulillah tadi terima dan alhamdulillah Pak kepala sekolahnya ada. Wilujeng enjing Pak kepala. Update di channel YouTube Panorama Desa kaleresan abdi jalan-jalan kapalih dia kapalih Desa Windusari, Kecamatan Nusa Herang. Pas ningali SD Negeri Windusari, abdi teh lebet we ka dieu nuhunkeun widi Pak Kang Eksplor. Manawi bapak teh di mana kawit teh Pak? Abdi di Tangkolo, Kecamatan Tangkolo. Oh, Kecamatan Subang. Oh, tebihnya Pak. Lumayan lah perjalanan 1 jam. Perjalanan 1 jam nganggo roda 2. Aduh, lumayan capek. Lumayan, konsekuensi tugas. Oh, konsekuensi tugas, ya betul sekali. Ngawitan jantan kepala sekolah di dia teti, kira apa? Di sasi Februari. 2000? 2021. Atuh numbeannya. Mohon, lumayan perjuangan sahabat Panorama Desa, Pak kepala sekolah. Ini aslinya dari Desa Tangkolo, dari Kecamatan Subang. Dan jarak dari Tangkolo ke sini seberapa kilometer Pak? Sekitar
40 km. Waduh, tabuh sabaraha tuh di ditu teh angkat teh? Mah berangkat ya patokan jam 6 lah. Jam perjalanan jam 7 kurang lewat 15 udah nyampe. Nyampe sini? Kalau tidak ada gangguan di jalan. Oh iya. Panawi ieu aya kan bapak enggal ya di desa Windusari, oke di dia lah di sekolah di SD Negeri Windusari. Menawi kapayuna visi misi gitu lo bakal ku bapak di candak kang ngamajengkeun SD Windusari kumaha? Yang pertama mungkin ini aja lah kita akan melanjutkan kemungkinan yang itu karena suatu prestasi yang telah diraih oleh SD Windusari adalah sekolah juara kebersihan tingkat kabupaten. Sehingga kami punya beban atau punya tanggung jawab untuk yang minimal mempertahankan dan optimalnya kita tingkatkan dalam untuk masalah prestasi. Alhamdulillah, walaupun memang di sekolah dianggapnya pasar kecil, tapi prestasi setelah saya buka di dokumen ternyata banyak prestasi yang telah diraih oleh SD Windusari. Mana biasa di sebatan Pak prestasi-prestasi di SD Windusari? Yang paling dulu paling baru ketika saya kesini ternyata ada satu siswa kelas 2 yang meraih juara Calistung dan mewakili Kecamatan Sarang ke tingkat kabupaten. Terus samping teh abdi teh UKS na teh juara apa sih Pak? UKS ya yang kaitan dengan tadi masalah kebersihan ya karena kalau sekolah sehat itu kan titik utamanya adalah UKS. Ya baik sahabat Panorama Desa, kebetulan sekarang Pak Naon yang menawi Pak Tarim. Pak Tarim adalah kepala sekolah di SD Windusari Kecamatan Usaharang Kabupaten Kuningan. Kebetulan beliau masih beberapa bulan di sini dan visi misi beliau menjadi kepala sekolah di sini minimal untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh desa SD Negeri Windusari. Hatur nuhun Pak, mudah-mudahan ke depannya SD Windusari tetap berprestasi dan meraih juara. Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Sahabat Panorama Desa, setelah saya ke ruangan Pak Kepala Sekolah di SD Windusari, saya akan melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat kondisi wilayah Desa Windusari dan yang akan kita tuju yaitu ke sana, di mana di sana ada pemerintahan ataupun kantor Kepala Desa Windusari. Ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa di Desa Windusari. Sahabat Panorama Desa, saya sudah berada di depan kantor Kepala Desa Windusari. Dan kita bisa lihat megahnya kantor Kepala Desa Windusari. Dan baru kali ini sebetulnya saya melihat kantor semegah ini. Ini kantor Kepala Desa dan itu adalah aula. Ini merupakan potret dari kantor pemerintahan Desa Windusari, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Dan ini potret alam dan panorama alam yang ada di Desa Windusari. Sahabat Panorama Desa, saya akan mencoba untuk masuk ke kantor Kepala Desa Windusari. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa ada di dalam. Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Kepala Desa. Ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa berada di Desa Windusari.
akan ke dalam. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa ada di dalam. Assalamualaikum. Salam. Pak. Kak, Pak Kepala Desa, Pak. Pak Damang, Pak. Sahabat Panorama Desa, saya sudah berada di kantor Kepala Desa Windusari. Kebetulan saya diterima oleh Pak Kepala Desanya langsung. Perkenalkan dulu, Pak, saya dari channel YouTube Panorama Desa. Kebetulan saya mengeksplor desa-desa khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Manawi teka abotan, ya teh. Sakanteran Abdi Widi, Kabapak kang mengeksplor kondisi wilayah noya di Windusari. Sakantenan hoyong naros gitu, Pak. Windusari teh luas wilayahna manawi kirang langkung sabaraha hektar, Pak? 210 hektar. Oh, jumlah jiwana teh? Jumlah jiwanya 1200-an lebih. 1200 lebih dibagi sabaraha dusun itu, Pak? 3 dusun. 3 dusun sabaraha RT? 8 RT. 8 RT. Aduh, mantep. Abdi ningali yeuna, Pak, kantor kepala desana teh. Nembean gitu abdi di ningali kantor kepala desa semegah ini gitu. Manawi Bapak tos seberapa periode gitu janten kepala desa? Periode kedua. Oh, mudah-mudahan Pak langkung tidua gitu. Ya sakdik lah. Mungkin ini lebih ke pribadi Bapak. Waktu mencalonkan diri sebagai kepala desa, menawi gaduh visi misi kanggo kemajuan dari desa Windusari, Pak. Iya. Ya, kita wajib itu punya visi misi karena itu tujuan arah kebijakan kita. Mohon. Ya, jadi waktu pertama kali periode pertama kita mengusung Windusari Sakti. Maksudnya kumaha ta, Pak, Sakti? Sakti itu singkatan sehat, aman, kreatif, produktif dan iman. Mantap. Kemudian di periode kedua, karena kemarin itu ada pesaing, ada calon yang lain. Ya. Berarti dianggap Windusari Sakti itu kurang, ada yang sebagian nggak ada yang suka. Ya. Makanya di periode kedua kita mengusung Windusari Berkah. Berkah teh manawi aya hartosna deui ieu nya. Bersih, kreatif, agamis, harmonis. Intina kreatifna itu tetap aya we. Aya. Cuman ada harmonisnya. Iya. Di periode kedua ya karena untuk menyatukan seluruh warga. Iya. Biar akur. Mohon kondusif Pak. Siliasi, siliasu. Aman. Mohon. Terus ya manawi abdi oke, Mada Naros deui tentang potensi SDM dan potensi alam aya di Windusari teh kinten-kinten. Yang unggulan Windusari itu potensi bidang apa gitu, Pak? Ya, potensi kita secara SDM Windusari alhamdulillah ya sudah di atas semua, sudah berpendidikan. Iya, ya. Nikmati pendidikan. Termasuk dengan tingkat pendidikan namanya sarjana ya. Ya, sudah luar biasa banyak. Seueur perangkat desa di dieu mah nya. Di kita di pemerintah desa kita ada 9 perangkat desa. Mohon. Dari 9 perangkat desa ada 1 2 3. Ada 3 yang sarjana. Oh, luar biasa sekali. Ya. Mudah-mudah semua, Pak. Ya, mudah. Iya, dalam regulasi. Mohon. Mudah-mudah. Terus potensi alam nam panginten kanggo wisata kanggo nang potensi alam hanya yang dari seluruh sektor. Ya. Terutama untuk wisata. Kalau yang lain di potensi-potensi pertanian. Iya. Potensi-potensi tanah itu memang sudah biasa. Lagi dengan potensi wisata. Jadi kita ingin menciptakan Windusari itu menjadi suatu desa wisata.
mantap. Dan konsep kita sudah memikirkan konsep nuansa kerajaan dan Bali-Balian. Oh, konsep lebih ke kultur ya. Kultur ingat ke kembali lagi ke sejarah. Betul. Jadi nanti nuansa Windusari setelah jadi desa wisata konsepnya seperti kerajaan. Balines. Tapi dengan tidak melupakan dan tetap mempertahankan gaya Pasundana, Pak. Itu tuh gaya Pasundana. Tetap kita ada di Jawa Barat. Mohon. Tetap Prabu Siliwangi. Iya, betul. Kalau kesan tadi Abdi pada lebet ke ningali macan dua kiri kanan gitu. Panawi hatur nuhun Pak Kepala Desa, mudah-mudahan kepayuna di kepemimpinan Bapak khususnya Windusari tetap maju dan berkembang menjadi desa yang benar-benar unggulan minimal di Kabupaten Kuningan dan maksimalnya sampai provinsi dan lah Indonesia Bapaknya. Mohon hatur nuhun Pak atas wawancaranya. Baiklah sahabat Panorama Desa, demikian wawancara saya dengan Pak Kepala Desa. Dan ikuti terus jalan-jalan Panorama Desa di Desa Windusari. Baiklah sahabat Panorama Desa, saya sudah berada di ujung Desa Windusari. Untuk itu demikian jalan-jalan Panorama Desa di Desa Windusari, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. Ikuti terus di episode selanjutnya bersama Panorama Desa. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang sudah setia bergabung, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.